Apakah Anda pernah berpikir kenapa urutan huruf dalam keyboard kita begitu mengacak? Tak hanya di keyboard komputer saja, di keyboard handphone kita hingga di mesin tik kita juga demikian. Susunan huruf dalam keyboard ini dinamakan sebagai QWERTY, diambil dari 6 susunan huruf paling awalnya. Tapi kenapa keyboard kita QWERTY? Kenapa bukan yang lain? Pada zaman dahulu kala, keyboard pada mesin tik kebanyakan menggunakan susunan huruf sesuai dengan urutan alfabet kita. Tapi satu permasalahan terjadi, banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, sehingga tuas pada mesin tik tersebut seringkali menyangkut ketika digunakan. Oleh karena itu, pada tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat mesin tik model huruf QWERTY. Ia mendesain keyboard QWERTY untuk memisahkan pasangan huruf yang sering digunakan agar menjadi berjauhan, sehingga mesin tik akhirnya jauh lebih efisien ketika digunakan. Meskipun begitu, ada sebuah temuan lain yang menjelaskan bahwa susunan keyboard QWERTY ternyata dibuat untuk memudahkan komunikasi dari telegraf yang berbentuk kode Morse. Susunan alfabet biasa dianggap sulit digunakan untuk menerjemahkan kode Morse, sehingga kemudian akhirnya dikembangkanlah susunan keyboard QWERTY yang terus digunakan hingga sekarang. Ya, anehnya kita tetap menggunakan keyboard QWERTY meskipun kita sudah jarang menggunakan mesin tik lagi. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik keyboard Anda, karena di balik urutan tersebut ternyata terdapat sejarah panjang di dalamnya. Terima kasih. Thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.